Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa kacamata yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Jumat ya. Karyawan yang jaga showroom tetap buka. Ya Pak Sairi, Mas Jenggoh tetap buka untuk mereka-mereka pekerja tukang nyuci, tukang oles semua libur. Jadi semua libur. Semua karyawan libur kecuali tukang jaga dua showroom. Jadi jika ada pembeli yang mendesak ingin beli seperti datang dari luar kota jauh-jauh, masih tetap dilayani sama Pak Sairi sama Mas Jenggoh beliau ya, di baik di Kacang 1 maupun Kacang 2. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu saya informasikan ke sahabat semua bahwasanya di Kacang Motor sangat meminimalisir komplain ya. Jadi bagaimana caranya kita pembeli puas, tidak komplain baik dari segi pelayanan maupun dari segi unit ya. Perlu diketahui di Kacang Motor itu kita dalam satu bulan belum tentu ada dua orang yang komplain di Kacang Motor tentang masalah unit. Jadi alhamdulillah ya, tidak ada 5% dari sekitar berapa 100 penjualan, mungkin tidak ada 5% atau 5 orang yang komplain-komplain tentang masalah. Mungkin ada yang komplain tentang keterlambatan surat-surat. Jadi keterlambatan surat-surat, maaf itu bukan wewenang saya, karena itu juga saya juga titip. Saya masih titip di biro jasa, dan biro jasa pun diserahkan pada pihak yang berwajib seperti polisi yang urusi ya. Jadi saya minta maaf atas keterlambatannya. Dan untuk masalah unit, biasanya sebelum kita jual unit ini yang dari Kacang Motor, ada bagian pengecek dulu, baik nomor rangka, nomor mesin, BPKB. Jadi semua diteliti dulu sebelum masuk ke gudang. Setelah itu baru masalah kaki-kaki. Biasanya langsung dicoba sama kru kita, kaki-kakinya gimana. Kalau ada yang perlu diperbaiki, diperbaiki dulu. Lalu lanjut berikutnya ke mesin, bodi. Jadi untuk bodi dipoles dulu. Biasanya kita tidak jual kalau mobil dalam keadaan belum ready. Kita bagaimana caranya membuat pelanggan puas, tidak kecewa di Kacang Motor. Dan saman pulang tidak gerenang-gerenang istilahnya kayak gitu. Tapi namanya mobil bekas, kalau ada kekurangan itu wajar. Jadi antum semua yang beli online, alangkah baiknya disuruh membacakan yang berpengalaman seperti Pak Sairi, seperti saya, nanti biar dibacakan khusus nanti ada minus-minusnya di mana ya, kayak gitu. Yang mau datang ke sini langsung lihat unitnya di Mbak Ayu atau Mbak Dias. Jadi mereka berdua lebih cepat pembalasannya daripada Pak Sairi. Pak Sairi mungkin repot ngelatihin pembeli kesana kesini. Nah, khusus untuk tukar tambah, mau jual mobil, bisa ke semua tim. Di Mbak Ayu bisa, Mbak Dias bisa, Pak Ampri bisa, ke Pak Sairi juga bisa. Jadi semua-semuanya bisa. Mau tukar tambah, mau jual mobil, di keempat-empatnya itu bisa. Nanti pasti disampaikan ke saya ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya kita ada selisih harga dikit dengan misal dan dengan showroom yang lain. Kita karena perawatan, di perawatan kita sangat jeli ya dalam perawatan. Bisa dibuktikan antum semua datangin dulu ke showroom lain baru datang ke Kacang Motor. Jadi lihat perbedaannya untuk masalah unit. Bisa nanti antum semua kesini dulu. Meskipun jadi gini, meskipun mobil yang dulunya agak baret-baret atau kita sepet dulu. Jadi kita tidak mau jual dalam keadaan mentah. Jadi takutnya sampai rumah saman kecewa, komplain, nanti malah jadi fitnah, saya tidak enak Pak. Nanti jadi namanya jual beli kayak gini kan, kalau bisa itu jual beli yang amanah aja gitu ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga sambung silaturahim di antara keluarga Anda ya. Tetap jaga sholat jamaah Anda di waktu adzan. Jadi kalau bisa aktivitas apapun dikurangi, jadi langsung lari ke masjid, karena Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil kita dalam 5 kali sehari. Alhamdulillah kalau malamnya bertahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, alhamdulillah ya. Tetap jaga sedekah Anda. Oke, ini dia beberapa unit yang akan kita review hari ini. We'll be right back.
Oke, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melihat ini yang akan kita tangani hari ini, saya akan mengumumkan pemenang untuk komentar terbaik ya. Dan ini banyak maslahatnya. Kita berikan satu HP untuk Narhi Saputra atas nama akun Narhi Saputra satu hari yang lalu. Monggo diambil, saya kasih batasan 2 hari. Di kacang motor nanti kirim ke admin yang ada di bawah ini ya. Nama anu SMS di bawah ini nanti saya kirimkan ke tempat antum ya, lewat pos atau lewat TNE, JNE, TIKI dan lain-lain. Jadi ini masih ada kesempatan bagus lagi. Saya kasih 2 HP untuk komentar terbaik. Monggo komentar yang sebanyak-banyaknya, ada saya bonus 2 buah HP. Dan untuk pembeli 8 tercepat pertama saya undi, saya kasih juga 2 HP. Oke. Yang baru datang kali ini ada Xenia ya, tahun 2010. Nah, insya Allah mobil siap pakai, pajak hidup panjang ya. Kita jual dengan harga 75 juta. Insya Allah saman sampai ke sini tidak kecewa karena barangnya masih bagus ya. Monggo yang minat silakan ke Kacung Motor, bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia, bisa juga tukar tambah. Interior juga masih oke ya. Lanjut berikutnya ada Datsun Go tahun 2014, velg sudah racing. Nah ini kita jual dengan harga 67 jutaan. Monggo yang minat silakan ke Kacung Motor, bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia, bisa juga titip pajak. Insya Allah saya pakai mobilnya ya. Monggo, ini interior masih bagus lumayan. Lanjut berikutnya ada PV tahun 2010, kita jual dengan harga 85 juta ya. Untuk yang suka mobil gede dengan interior masih agak longgar ya, maksudnya agak longgar, plat AG, AG Trenggalek, kita jual dengan harga 85 juta. Nah lanjut berikutnya ada Ayla ya, maaf Ayla 14 kalau tidak 15 ini. Ini barang istimewa, insya Allah tidak kecewa sampean, 79 juta nego ya. Pokoknya mobilnya lumayan cakep banget ini. Nah, rekomendasi buat sampean insya Allah. Jadi, kilometer masih 49.000. Jadi biasanya kita kalau Ayla itu enggak pandang tahun ya, penting barangnya bagus. Jadi 2014, 15, 16 hampir sama saja. Ya. Oke. Lanjut berikutnya ada Yaris tahun 2010. Ini rekomendasi juga buat sampean, kita jual dengan harga 105 juta nego. Nah, yang suka Yaris tipe E, tipe yang bagus, monggo silakan ke Kacung Motor. Nanti bisa juga tukar tambah, Pak ya. Kilometer 109.000. Transmisi manual, Pak, ya. Kita nerima unit dari harga 20 jutaan pun 10 juta mau, Pak, kita tukar tambah. Pokoknya bawa sini aja, pokok sampai rumah ya. Oke. Nah, ini saudaraku rumahnya mana, Bos? Saya dari Medan. Medan Sumatera, jauh-jauh ke Kacung Motor cuma cari unit. Nah, ini saking percayanya sama kita ini, Masya Allah dari Medan ya, ini Sumatera. Cari unit apa, Bosku? Civic FD. Oh, alah cari Civic FD ke Kacung Motor ya. Terima kasih, Pak. Semoga cocok, Pak. Nanti tidak cocok pilih yang lain, Pak. Lanjut berikutnya ada Terios tahun 2012. Kita jual 120 juta warna putih tipe TX. Tipe tertinggi varian dari Terios. Nah, interior bagus lumayan juga, ini body juga masih oke ya. Tipe TX, insya Allah saya pakai, kilometer masih 75.000 ya. Monggo yang minat mau jual beli tukar tambah silakan ke Kacung Motor. Kita juga menerima penjualan, Pak ya. Oke. Lanjut berikutnya ada Terios 2015 ya, yang model terbaru ini. Ini kita jual dengan harga 145 juta. 2015 ya. Lumayan motornya warna putih. Di saman insya Allah saya pakai, rekomendasi buat saman ya. Nat-nat semua masih kenceng, utuh, kaleng. Jadi body-body juga masih tidak ada dembul-dembul.
manual transmisi, monggo silakan. Kilometer masih 67.000. Silakan ke kaca motor. Nah. Pak, rumahnya mana, Pak? Sidoarjo Juanda. Sidoarjo Juanda, jauh-jauh ke kaca motor. Iya. Cari unit apa, Pak, ini, Pak? Ini tadi Pak Pajero. Pajero mau tukar tambah. Iya. Terima kasih, nanti saya cek dulu, Pak. Ya. Tukar tambah di sini juga bisa, Lur. Jadi tukar tambah sampai mau jual juga bisa ya ini. Ramai sekali di sini. Masyaallah. Lanjut berikutnya ada R3 tahun 2013 kita jual 105 juta ya. Tipe EGX. Monggo yang minat silakan ke kaca motor. Ini kalau enggak salah laku ini Mas ini. Ya. Coba di anu besok ya. Kalau enggak salah laku ini. Ya. Coba ditanyakan Pak Sairi yang hafal ya. Oke, lanjut berikutnya. Ada Innova Diesel tahun 2000 berapa ini? 8 ya. Innova Diesel tahun 2008 kita jual dengan harga 135 juta nego. Monggo yang minat silakan ke kaca motor. 135 juta diesel tahun 2008. Ya, insyaallah mobil saya pakai ya. AC double blower ini yang tipe E plus, bukan E biasa ya. Jadi perbedaan cuma ada di wiper belakang sama fog lamp itu aja. Oke. Nah, lanjut berikutnya ada Mobilio tahun 2014 tipe E. Ya. Kita jual dengan harga 117 juta nego. Insyaallah barang bagus, rekomendasi buat sampean. Interior dan eksterior lumayan, tidak usah di cover, bagus joknya. Kilometer 85.000 ya. Bukan ungkrekan ya, kita tidak mau ungkrek-ungkrek ini. Oke, monggo silakan ke kaca motor. Nah, ini ada Mobilio lagi tahun 2017. Udah dimodifikasi body kit ya. Kita jual dengan harga 147 juta dengan velg sudah performanya bagus ini ya. Jari-jari ya, Pak ya. Oke. Monggo plat B pajak panjang bulan 7, yang minat silakan ke kaca motor. Nah. Bisa juga tukar tambah ya, Pak ya. Kilometer sekitar 68.000. Maaf. Udah dilengkapi dengan TV, Pak ya. Jok udah di cover bagus, ada 3 TV di belakang. Jadi ada 3 TV sudah ini, lengkap. Ini karena bekasnya boyband. Ini boyband, jadi pakai ini. Karena dilengkapi 3 TV. Nah, mesin juga masih oke. Oke. Lanjut berikutnya ada yang lagi booming saat ini ya, ada Mobilio RS 2018, STNK 2017, pemakaian 2018 bulan 7. Nah, ini kita jual dengan harga 168 juta. Yang minat silakan ke kaca motor ya. RS 2018, STNK 2017. Kilometer masih 24.000. Monggo, yang minat silakan ke kaca motor. Ini mobil rekomendasi buat sampean yang cari mobil bagus dengan harga yang lumayan murah ya, Pak ya. Oke, kita review untuk yang fullnya ya, yang di kacang 1 sama 2, yang sebagian masih di bengkel-bengkel. Oke, Mas Go. Ya, ini waalaikumsalam. Alasan ke kacang motor malam-malam begini. Rumahnya mana, Bos Go? Pare Kediri. Oh, ambil unit apa di kesini? Ayla lagi 2015. Rekomendasi bukan itu barangnya gimana? Mantap ya. Sudah sesuai sama yang bicarakan di YouTube. Alhamdulillah. Nah, ini ada pesan-pesan untuk subscriber, YouTuber atau penonton? Daripada tanya-tanya nanti telat dibales, mending langsung ke sini saja. Langsung datang ke kacang motor. Ya, harga bisa diokek oleh langsung. Terima kasih jasa kemolokaran saudaraku. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kantornya saya pindah ke situ. Ini masih tahap proses ya untuk pembersihan dan lain-lain, masih pemasangan AC dan lain-lain ya. Kita update dulu yang ada di kacang 1 yang baru-baru datang pagi ini ya, dari dulur-dulur Magetan, Madiun. Tadi malam Madiun bawa 4, Mas Puguh, ini Mas Gaslek, ada Mas Ahmad Ponorogo juga bawa ke sini. Ini yang Jakarta dari Kepala Jenggot. Sementara saya cancel dulu, belum saya bawa pulang ke Tulungagung ya, karena BPKB-nya juga masih banyak belum keluar ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, ada
Ini Mobilio ya, 2016. Ini 2016 yang ini. Sudah saya double blower. Kita jualnya ini 119 juta nego. Lanjut berikutnya ada Vios. Maaf ya, untuk ini bukan bekas taksi, jadi asli Vios. Jadi kalau bekas taksi kita jualnya murah ini karena ini bukan bekas taksi. Kita jual di pasaran berapa ya? Untuk yang ini Vios bukan taksi ya. Jadi kita jual dengan harga 110 juta sudah terima atas nama. Tapi juga bisa tidak terima atas nama ya. Kalau begini aja 95 dapat ini. Jadi ini bukan bekas taksi, saman semua jangan salah asli Vios. Nanti saya kasih tahu interiornya. Nah, kalau bukan bekas taksi dalamnya begini ya, warnanya putih. Jadi ada mirror, kilometernya masih rendah juga, masih di bawah 100-an ya. Interiornya juga masih oke. Nah, untuk dalam-dalamnya juga masih oke ya. Monggo silakan ke Kacung Motor. Untuk berikutnya ada Ayla ya. Agya, Toyota Agya TRD. Kita jual dengan harga 79 juta tahun 2014. Jadi sama-sama minat monggo silakan ke Kacung Motor. Jadi kita review agak cepat ya. Nah, Agya-nya itu Vios-nya. Jadi lanjut berikutnya ada Xenia R 2017, ini belum dicuci hari Jumat, karyawan banyak yang libur ya. Jadi kalau hari Jumat karyawannya libur, tapi Pak Sairi jenggoh untuk penerimaan tamu tetap buka ya. Kasir juga buka. Jadi yang libur itu pekerjanya aja. Jadi pekerjanya yang libur. Kita jual dengan harga 105 juta nego ya. Ini tahun 2013 sudah airbag, baru datang tadi malam ya. Untuk interior juga masih oke, jadi sama-sama tidak usah khawatir ya. Nah, monggo yang minat silakan ke Kacung Motor. 105 juta nego. Yang baru datang lagi ada Jazz tahun 2009 ya. Maaf, 8 apa 9 ini. Nah, ini barangnya seperti ini. 2008 ya. Ini belum dicuci ya. Baru datang tadi malam dibawa sama anak-anak. Ini keadaan masih sepi karena hari Jumat banyak libur. Jadi kita jual dengan harga 119 jutaan ya. Bisa nego. Jadi monggo silakan ke Kacung Motor. Kilometernya itu, nah, asli manual ya. Dan masih banyak unit-unit lainnya yang baru datang, saman semua nanti saya reviewkan satu-satu, tidak apa-apa. Jadi ini ada kuda diesel ya. Kuda diesel tahun 2000 berapa, Reng? Kuda diesel. Jadi kuda diesel tahun 2000 ya. Saman semua yang suka kuda diesel performa irit, kuat, bandel dan tahan lama, ini solusinya. Kita jual dengan harga 58 juta ya. Ada lagi ini Innova 2010 ini ya. Ini berapa nanti tak tanyakan dulu harganya sama beliau itu. Itu juga ada PV yang masih di sana itu 85 juta itu tahun 2010 ya. Jadi tidak usah mendekat ya, jauh aja dari sini. Kita review satu-satu karena waktunya juga masih, karena ini evalenya laku ya. Untuk evalenya laku, jadi saman tidak kebagian ini. Ini Mobilio sama masih 120 jutaan. Ini Mobilio tipe E ya. Bukan bekas Grab atau taksi ya, ini asli pribadi. Jadi ini tipe E, kita jual dengan harga 117 juta. Barang insyaallah siap pakai ini. Nah, jadi lampu-lampu masih bening, ada fog lamp. Yang ini asli tipe E, kita jual dengan harga 117 juta. Bodi insyaallah bagus ya. Nah, interior juga masih oke. Monggo yang minat silakan ke Kacung Motor. Nah, kita lanjut ke sana dulu. Kayak Datsun Go ada banyak sekali di sini, sekitar 68 jutaan ada. Jadi ini ada Terios yang baru datang tadi malam, TX Matic ya. Ini TX Matic baru datang tadi malam juga, ini 100. Harganya cuma 97 juta ini 2009 ya. Jadi ini 90 juta, monggo yang minat silakan ke Kacung Motor. Nah. 2000 berapa, Pak? 2009 ini, Pak. Nah. Kemarin 2009 ya. Monggo yang minat, masih belum dicuci ya, kotor sekali. Dan masih banyak unit lainnya. Kita review satu-satu dulu. Nah, ini APV Arena juga sama
85 jutaan 2010. Ada sebentar. Kita review ke sana dulu. Nah, ini yang suka CRZ, CRZ Mania. Body saya jamin 100% ya, utuh ini, bagus. Ya, mengkilap kayak gini. Jadi sampean tidak usah khawatir untuk CRZ ini. Yang dari luar pulau saya jamin barangnya bagus ya. Ini saya jamin barangnya bagus. Kita jual dengan harga 255 juta dengan velg saya beli 10 jutaan ini kemarin ya. Untuk bodi saya dekatkan istimewa, tidak ada baret-baret. Nah, baru saya nano ya, baru saya nano kuating. Sangat bersih. Interior juga oke. Nah, monggo yang minat silahkan ke Kacung Motor. Untuk kalia kita jual dari harga 93 sampai 99 juta tipe G 2018 sampai 2019 ya. Jadi ini untuk Mobilio sama kita jual dengan harga 147 jutaan warna putih banyak ini ya. Monggo silahkan ke Kacung Motor. Kita jalan ke sana dulu. Nah, ini saudaraku ini ada Innova Reborn ya 2018 bulan 1, kita jual dengan harga 279 juta. Ada banyak sekali ini. Nah, ini yang baru-baru datang. Go. Ini ada Xenia, ada Expander, ada pokoknya banyak sekali ya. Monggo yang minat silahkan ke Kacung Motor. Ada Datsun yang baru datang tadi malam juga ini. Kita jual dengan harga 68 juta ya. 2014 velg sudah racing. Di warna putih, belum dicuci, belum diapa-apain, tapi barang bagus ini. Lumayan ya. Insyaallah siap pakai. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada kalia. Kalau kalia banyak, saman ke sini aja. Kalia segera banyak sekali, tinggal pilih unit yang saman suka barangnya gimana gitu ya. Oke. Ada Expander 195 jutaan ya, 2019. Ada kalia lagi, kalau kalia banyak sekali, ada Elf. Ini 99 juta, yang ini 85 juta. Semua ini sudah turbo, sudah power steering. Jadi ada Xenia juga ini 75 juta 2010. Yang minat silahkan ke Kacung Motor. Ya ini 58 juta Photon diesel 2008. Ini sama dengan Elf, jadi ada 3 ini. Nah, sama fotonya 1. Monggo, yang minat silahkan ke Kacung Motor. Jadi ini ada Ayla juga. Nah, ada Karimun, barangnya bagus, lumayan, kilometer masih 60-an ribu. 2015 wagon 69 juta. Untuk jas ini 2009 yang kalau tidak salah. Monggo yang minat silakan ke Kacung Motor, kita jual dengan harga berapa ya ini? Lupa saya ini. Untuk kijangnya 97 kita jual 52 jutaan ya. Monggo. 52 jutaan ada lagi ini Mobilio 117 sama ini yang warna kuning tipe E ya. Yang ini tipe E juga ini kita jual dengan harga 147 juta ada Selo 38 juta. Nah. Ini Selo, Honda Selo. Ada lagi ini Honda, maaf. Kita jual dengan harga 27 jutaan ini. Ya. 27 jutaan sudah dapat sedan Hyundai. Monggo silakan ke Kacung Motor. Ada ya R3 juga ini. Pak Sahri yang hafal harga-harganya. Jadi saya kurang hafal ini untuk unit-unitnya. Saman semua tinggal pilih-pilih aja ya unitnya di Kacung Motor. Dan Sugo juga ada itu. 2000 berapa? 15 kalau tidak salah. Ini kita jual dengan harga 67 jutaan ya. Data Runa juga ini CSX. Berapa ya kemarin Pak Sahri? Lupa saya nih. Nah, ini ada Xenia. Sebagian saya lupa harganya Pak, jadi minta maaf. Ini untuk RAS 2012 120 jutaan ya. Di ini sama untuk Kalia Sigra kita jual dengan harga kalau Sigra ini sekitar berapa ya?
85 jutaan atau 90 atau 82 lihat kondisi dan keadaan. Monggo yang minat silakan ke Kacang Motor. Bisa juga tukar tambah, Anda yang mau jual juga bisa ke sini. Monggo. Kita tidak nolak ya unit apapun, kita tetap beli. Kita utamakan kualitas agar pembeli senang ya. Kita utamakan juga pelayanan agar pembeli sampai sini tidak kecewa. Insyaallah kayak gitu. Ya. Monggo yang minat silakan ke Kacang Motor. Menuju di bengkel dulu, unit-unit yang ada di sini ada ini Mobilio sama 119 jutaan 2016, ada lagi ini R3 GL berapa ya kemarin, lupa saya ini, kalau tidak salah ini 2013, kalau berapa ya kemarin, 106 jutaan kalau tidak salah, lupa yang hafal Pak Sairi sama Mbak Ayu. Ini kalian masih dalam pembenahan, kita tidak mau jual di sini, jadi saya jelaskan sekalian, kita tidak mau jual unit dalam keadaan masih pembenahan. Jadi saman semua, kalau masih pembenahan itu repot di rumah. Jadi kita jual dalam keadaan bersih, tidak ada APR. Dan alhamdulillah di Kacang Motor, pembelian dari unit di Kacang Motor ini sekitar dari 100% cuma 3% yang komplain. Jadi kita tidak, satu bulan itu belum ada, jarang sekali ada pengembalian unit karena komplain ya. Misal tidak puas dengan mobilnya atau apa, itu jarang sekali. Jadi alhamdulillah, pokoknya sangat meminimalisir ya. Kita sekitar 5% atau berapa ya, mungkin untuk itu aja ya. Sekitar 5% kalau ada itu yang mengembalikan unit karena kecewa, dan maklum lah kalau 100% enggak mungkin ya gitu. Jadi sangat diminimalisir bagaimana caranya untuk pembeli dan pelanggan puas di Kacang Motor. Jadi dari kaki-kaki mesin kita utamakan, bodi meskipun kita enggak garansi-garansi, tapi sampan semua, antum semua buktikan di Kacang Motor. Jadi kita dibuktikan berani diadu sama yang garansi dan lain-lain ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sampai di Kacang 2. Nah, ini pas hari Jumat ya. Hari Jumat pukul berapa ini, 10-an ya. Karena karyawan semua libur, yang masuk cuma tinggal bagian pelayanan pembeli. Jadi Mas Jenggoh aktif, Mas Sairi aktif, sekretaris Mbak Ana aktif. Untuk semua karyawan libur, jadi hari Jumat libur ya. Tapi showroom tetap buka, yang buka Mas Jenggo sama Pak Sairi, karena cari uang lembur istilahnya kayak gitu. Jadi kita tidak maksa ya, yang mau cari uang lembur ya silakan, yang mau libur juga dipersilakan. Pokoknya jadi karyawan saya itu enak wes, pokoknya kono-kono sakarepe. Oke, saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk ke sana, kita review satu persatu dulu ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, kita biar dibantu sama Mbak Ayu karena Mbak Dias libur, kita dibantu Mbak Ayu. Oke. Mbak Ayu ini ras tahun berapa nih Mbak Ayu? 2009. Dijual berapa Mbak Ayu? 112 juta. Untuk kalian segera seperti semula, banyak sekali di rumah ya. Saman dari harga 93 ada, 99 ada. Saman pokoknya pilih-pilih di sini langsung ya. Oke. Untuk ini ras tahun berapa Mbak Ayu? 2011. Kena berapa Mbak Ayu? Oh, 113 juta. Sudah dapat ras tahun 2011. Jadi monggo yang minat silakan ke Kacang Motor. Nah, ini ada Kijang Innova Diesel tahun 2006, matic tapi Pak ya. Ini kita jual dengan harga 135 ya. 30 Pak? Oh, 130 juta. Jadi 2006 diesel 130 juta. Nah, untuk Kalia 2018-19 ada. Ini 2019 yang kemarin istimewa 99 juta nego ya. Istimewa barangnya ini ya. Jadi ban masih tembus, kilometer masih berapa gitu. Oke, ini Vios-nya 59 jutaan ya Mbak Ayu ya. Oke. Untuk CRP berapa Mbak Ayu? CRP 2000 berapa Mbak ini? 2007, kena 107 juta. Jadi 2007 107 juta nego. Monggo yang minat silakan ke Kacang Motor. Ada lagi ini untuk Kalia, Sigra banyak. Jadi sama tinggal pilih-pilih. Datsun juga banyak di rumah. Dari harga 65 juta sampai 68 juta ada. Monggo yang minat silakan ke Kacang Motor. Oke Mbak Ayu, dibantu dulu yang sini Mbak Ayu. Nah, ini ada Brio tahun 2014.
sekitar 95 jutaan ya. Mbak Ayu ini untuk apa namanya R3 ya, tahun berapa Mbak Ayu ini? 2016 kena berapa Mbak Ayu? 120 juta. Jadi ini itu sama ya, kita jual dengan harga 119 jutaan. Jadi monggo yang minat silahkan ke Kaco Motor 2016. Ya ini 100 juta Brio plat AG ya, monggo yang minat 100 juta saja. Jadi ini ada lagi 2016 sama 119 jutaan. Monggo yang minat ke Kaco Motor. Jadi ada lagi ini berapa Mbak Ayu ini, Mbak Ayu? 2000 sama ini. Kita jual 100 jutaan ya. Nah, ini plat AG sudah ini. Nah, monggo yang minat silakan ke Kaco Motor. Jadi untuk CRP-nya Mbak Ayu, plat AE berapa ini, Mbak Ayu? 116 bisa nego. Nah, monggo yang minat silakan ke Kaco Motor. Ini 24 varian tertinggi ya CRP-nya. Jadi ini untuk yang ini Xenia tahun berapa, Mbak? XE. 2009. Kena berapa, Mbak Ayu? Oh, alah ya, 82 juta bisa nego. Nah, untuk ini Mbak Ayu, ini Avanza 2010 ya. Kena berapa Mbak Ayu? 85 juta 2010 ya, Avanza. Jadi ini ada lagi Mobilio 2016 sama 119 jutaan. Jadi yang ini CRV istimewa barangnya sekitar 70 berapa Mbak Ayu? 72 jutaan. Jadi istimewa barangnya ya Mbak ya. Kita jual kualitas sesuai barang ya. Ini tahun berapa ini? 2003 plat AG ya. Yang ini Terios tahun 2011. Kita jual dengan harga 113. Untuk Xenia-nya 99 juta. Monggo 2014 kalau misalnya ini. Untuk ini Yaris 83 jutaan. Yang ini APV 2006. Maaf 2016 ya. Ini paling muda ini. Di kelasnya ini, jadi kita jual dengan harga 106 juta nego. Untuk Panther-nya Mbak Ayu? 2001 kena berapa Mbak Ayu? Ini tipe LV, jadi 75 juta nego. Monggo yang minat silakan ke Kaco Motor. Nah, untuk yang ini Brio 104 juta nego 2016. Oke, untuk yang ini sama Grand Livina banyak, sama tinggal pilih-pilih di sini. Untuk Grand Max juga ada, ini 2000 berapa Mbak Ayu? 2011 kena berapa Mbak Ayu? 68 juta. Jadi ini Picanto-nya 62 juta. Untuk cewek-cewek ini pas ini. Jadi bisa tukar tambah ya. Dengan unit apapun Grand Livina ada dari harga 85, 90 juga ada. Jadi kita pindah ke sebelah dulu Mbak Ayu. Oke. Nah, kita pindah ke sebelah dulu. Jadi Mbak Ayu ini hari ini lembur ya. Karena dia belum nikah, mungkin butuhnya juga banyak ini. Nah. Jadi hari ini dia masuk hari Jumat, biasanya dia libur. Mungkin untuk persiapan nikah kelak sama ya, suaminya ya. Oke. Bayu, Bayu ini Fortuner diesel tipe V tahun berapa ini Bayu? 2007 kena berapa Bayu? 185 juta ya. Ya ini untuk ini apa ini? Terios. Berapa Bayu 2012? 119 juta saja. Jadi monggo yang minat silakan ke Kaco Motor. Ada Pajero 2011 kita jual dengan harga 115 juta. Yang minat silakan ke Kaco Motor. 2000 berapa? 2011 ya? 2011 maaf, Pajero-nya. 215 juta. Jadi nanti salah banyak yang telepon lagi. Takutnya panik ya yang terima telepon keteteran nanti. Bayu, Bayu ini Innova diesel ya Mbak Ayu, barong terakhir ya ini. 2015 plat AG Tulungagung. Kena berapa Mbak Ayu? 235 nego ya. Barong terakhir ini ya. Untuk ini ada lagi Terios tahun berapa Mbak Ayu? 2013 123 juta nego. Nah, untuk ini Terios lagi. Masya Allah banyak sekali. Oh laku, laku. Untuk yang ini laku belum diambil sama yang beli. Jadi di sini ini kadang titip barang ya, kadang belum sudah di DP tapi dananya belum terkumpul. Biasanya saya kasih waktu 10 hari, 2 minggu kayak gitu bisa. Di DP dulu kayak gitu. Daripada harus terjerumus dalam dosa riba ya, Pak ya. Oke. Nah, ini
ada Xenia R tahun 2000 berapa Mbak Yu? Laku lagi ini. Oh, R-nya laku deh, 2015 laku. Ya ini Mobilio tahun berapa Mbak Yu? 2017 kena berapa Mbak Yu? 147 juta nego. Oke. Okay. Nah, jadi di sini banyak pilihan, saman semua tinggal pilih-pilih. Nah, ini ada lagi Mobilio tipe E 2017 147 juta nego. Ada lagi ini CRV 70 juta tahun 2005. Monggo CRV banyak varian ya. Kita melayani kirim-kirim ke seluruh Indonesia, bisa juga tukar tambah. Nah, untuk ini sama 119 juta 2016 Mobilionya. Untuk rasnya ini 2012 kita jual dengan harga 135 juta nego. Jadi lihat kondisi dan barang, ras varian ya. Yang itu 120 juta. Lihat kondisi, pokoknya itu sama 2012. Jadi yang ini manual, yang itu matic. Nah, ini 2015 cuma 127 juta. Jadi warna putih ini. Jadi kita lihat meskipun barang sama tapi harga beda-beda ya. Ada yang 135, ada yang 127, ada yang 120. Ini ras juga ini ya. Ini warna putih 127 juta Terios 2000 berapa ini 14 kalau tidak salah. Jadi lihat kondisi dan keadaan. Monggo yang minat silakan ke Kaca Motor, bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia, bisa juga tukar tambah. Saman semua yang dari luar kota mau nginap ke sini, saya jamin gratis makan 3 hari ya Pak ya. Enggak usah khawatir. Jadi 3 hari gratis makan di sini. Yang dari luar kota. Monggo minat silakan ke Kacung Motor. Oke, kita review yang ada di sini dulu. Nah, ini ada Brio tahun 2016 murah aja ini. 106 juta pas. Jadi sudah plat S ya. Jadi saman tinggal pakai ini, koyaknya barangnya bagus. Ada lagi ini yang ini 103 juta 2017 kalau tidak salah. 2016, maaf. Ini ada lagi Grand Livina ini 90 jutaan. Ada lagi ini Mobilio sama 119 jutaan. Nah, ini Sigra ya, tahun berapa ini? Kurang tahu nih. Nah, monggo yang minat silakan ke Kacang Motor. Bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia, bisa tukar tambah juga. Nah, oke. Okay. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.